Oke, masih dengan gambar komputer. Semoga kita diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Oke, kali ini kami kedatangan laptop ya teman-teman, yaitu dari Asus X455L ya teman-teman. Di mana keluhannya adalah ini ya teman-teman, katanya LCD-nya itu sedikit mengganggu ya, karena banyak putih-putihnya ya, panu ya, atau istilahnya itu white spot teman-teman. Bentar ya, saya perdekat. Nah itu ya teman-teman, banyak putih-putihnya ya tuh. Oke, dan banyak noda hitam ya di sebelah sini. Oke, itu ya teman-teman, jadi ingin diganti aja katanya LCD-nya. Oke, bagaimana ya cara mengganti LCD pada tipe Asus X455L ini ya, yuk kita saksikan baik-baik ya teman-teman. Oke, kita matikan dulu ya teman-teman untuk laptopnya. Jangan lupa ya, sebelum kita melakukan pergantian ini kita matikan dulu ya laptopnya. Oke ya, ini kita sudah kebetulan sudah dilepas semua bautnya, jadi kita tinggal congkel aja ya casingnya teman-teman ya, menggunakan clipper boleh, kartu perdana boleh, kartu ATM juga boleh ya, tapi yang sudah tidak dipakai ya teman-teman, kalau masih dipakai jangan. Oke, ini kita buka dulu ya perlahan. Ini untuk tipe ini ya, ini kita harus dibuka semua ya teman-teman untuk pergantian LCD nya ya, jadi nggak boleh, nggak bisa cuman buka frame LCD ya teman-teman. Oke, kenapa harus begitu nanti kami tunjukkan ya teman-teman ya. Oke, ini perlahan ya teman-teman, untuk tipe ini memang sedikit ribet. Oke, kita buka keyboardnya. Jangan lupa kabel flexi kita lepas dulu ya, ada kabel keyboard dan touchpad ya. Oke, kita lepas sudah. Nah, kemudian kita buka bagian ini ya teman-teman. Lanjut ya, kita ke bagian selanjutnya ya, kita baterai lepas dulu ya, jangan lupa teman-teman ya. Oke, kita baterai lepas, jangan lupa ya dilepas teman-teman. Siap. Nah ini dia, sip. Lanjut kita buka DVD ya teman-teman, DVD. Oke, oke, mungkin kita langsung aja kali ya, engsel ya, kita engsel ini. Nah kenapa engselnya harus dibuka ya teman-teman? Nah ini karena ini ya teman-teman, untuk tipe ini kita mau ambil ini ya teman-teman, nih yang bagian itu kita nggak bisa dicongkel ya teman-teman, tapi itu harus ditarik ya, bukan dicongkel, hati-hati ya teman-teman. Nanti kami tunjukkan gimana caranya untuk memasang LCD yang benar ya pada tipe ini ya teman-teman. Oke, pertama memang bautnya dulu ya, ada dua nih di bawah ya teman-teman, kanan kiri. Kita lepas dulu bautnya. Oke, habis itu kita, nah itu ya bagian itu kita, di sini yang agak kesulitannya teman-teman. Nah itu kita sorong ya teman-teman. Nah ini yang agak sulit ya teman-teman, bagian di mana penutup frame-nya ya. Nah ini nih, kalau kita congkel aja ini bisa patah teman-teman, pengunci yang ada di sini bisa patah kalau kita tidak buka engselnya ya, kita cuman congkel aja, modal congkel, aduh itu bahaya teman-teman, bisa merusak ya. Oke, setelah itu kita baut lagi ya teman-teman, supaya enak buat pengetesannya. Selanjutnya kita buka frame LCD nya ya, hati-hati karena memang kadang tipis ini ya, frame LCD itu rapuh ya, jadi harus sedikit ya, kasih tenaga dikit lah untuk membukanya ya teman-teman. Oke, sip.
Nah, kalau kayak gini enak teman-teman. Nah, kita buka dulu ya teman-teman LCD-nya, kita lepas. Dia menggunakan berapa pin ya teman-teman untuk soketnya ya. Kita lepas ini bautnya, di baut-baut yang ada di telinganya kita lepas dulu ya teman-teman. Ada berapa ya, 4 ya, ada empat baut yang harus kita lepas. Oke, kita lihat ya teman-teman berapa pin ya untuk LCD-nya. Oke, ini LCD-nya masih apa namanya, masih original ya teman-teman, masih bawaannya ini, bukan gantian ya, ini sudah masih asli ya, dari bawaannya belum pernah diganti berarti ya, ini LCD-nya. Oke, kita lepas ya teman-teman. Sip, memastikannya ini berapa pin. Jadi begini ya teman-teman, kita pakai penggaris itu kita ukur ya. Nah, di sini ukurannya 2,5 cm. Nah, itu artinya 40 pin ya. Ya, jadi kalau yang 30 pin itu 2 cm ya. Kalau yang 40 pin itu 2,5, ada 0,5-nya ya, teman-teman. Oke. Kita langsung aja cari pengganti LCD-nya ya, teman-teman. Harus yang sama ya, yuk. Baik, ini kita sudah ada ya laptop penggantinya ini. Baru ya, langsung aja kita pasang ya teman-teman. Oke, kita pasang ya. Di sini tadi ya, untuk soketnya, dan laptop dalam keadaan mati, tidak dicas, baterai juga dilepas ya teman-teman. Oke, kita lebih dekat. Oke, sudah ya. Jika sudah, langsung kita coba tempelkan aja ke frame LCD-nya dan agak ditidurkan ya frame-nya, biar kita bisa lakukan uji coba ya teman-teman, atau melakukan pengetesan ya. Langsung kita cas dan kita nyalakan ya teman-teman. Oke, ini adalah gambar apa, gelembung-gelembung ya, plastik ya teman-teman. Oke, ini kita udah masuk ke Windows ya, kita tunggu ya teman-teman untuk proses loading Windows-nya. Baik, ini kita sudah masuk ke desktop Windows ya teman-teman. Oke, kita cek-cek dulu ya, kita lihat di mana, di Windows Explorer ya, terutama di Windows Explorer ya, karena di sini banyak namanya apa, warna putih ya teman-teman. Kita perhatikan di sini ya, kalau warnanya putih kan kelihatan ya teman-teman, ada noda atau ada spot putih atau dan sebagainya ya teman-teman. Oke ya, selanjutnya ini kelihatannya sih di sini aman-aman saja ya teman-teman, tidak ada noda, tidak ada spot putih dan sebagainya. Selanjutnya kita coba tes ya, play video lah ya, misalnya lagu atau apapun itu ya, minimal satu lagu ya teman-teman untuk pengujian gambarnya ya, khawatirnya tidak bertahan dengan lama dan sebagainya ya. Jadi kita melakukan pengujian LCD-nya kira-kira begitu ya, cukup play video aja, yuk. Oke, ini kita lagi lakukan pengujian LCD ya teman-teman. Oke, ini kita biarkan saja selama kurang lebih 5 menit ya teman-teman, sampai selesai ya. Jika tidak ada masalah, itu artinya bisa dikatakan LCD-nya ini normal ya teman-teman. Oke, untuk pengujian LCD sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita tinggal beres-beres aja nih ya. Kita mau matikan dulu ya laptopnya ya, biar aman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk tutorial ya mengganti LCD pada laptop Asus X455L ini ya. Perlu diperhatikan adalah untuk spesifikasi LCD-nya ya, jangan sampai salah, terutama untuk bagian soketnya ya teman-teman. Untuk tipe ini ada yang 30 pin dan ada yang 40 pin ya teman-teman. Ada yang panjangnya 2,5 cm, ada yang 2 cm ya teman-teman. Jadi harus teliti, jangan sampai salah beli ya LCD-nya.
Oke. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan mengenai informasi seputar dunia laptop dan komputer. Oke, kami mau beres-beres dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.